英雄がいます。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, yakni Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai inilah waktu saat Minato mempelajari teknik senjutsu atau Sage Morikata di Gunung Myoboku. Teknik senjutsu atau cakra alam adalah sebuah teknik yang berbeda dengan ninjutsu. Secara umum, ninjutsu terbuat dari cakra milik shinobi itu sendiri yang keluar dari tubuh si penggunanya dan bisa dibentuk sesuai elemen dasar cakra yang mereka miliki. Sementara senjutsu adalah cakra yang berasal dari alam tetapi sangat sulit untuk dikendalikan ataupun dikuasai. Kemudian, ada beberapa model senjutsu yang telah dikonfirmasi sejauh ini, yaitu Sage Morikata yang berasal dari Gunung Myoboku dan Sage Morikata Ular yang berasal dari Gua Ryuchi. Tetapi, admin tidak akan menjelaskan tentang Sage Morikata Ular. Fokus di sini adalah Sage Morikata dari Gunung Myoboku. Salah satu karakter yang menguasai teknik ini adalah Minato Namikaze. Sejak pertama kali diperlihatkan bahwa dia bisa menguasai senjutsu katak ini, banyak orang terkejut dengan hal itu. Karena semasa serial Naruto, saat flashbacknya maupun dalam episode cerita yang berkelanjutan, tidak pernah dikonfirmasi kapan Minato menguasai senjutsu ini. Bahkan latihan atau memakainya saja di saat masa lalunya tidak pernah sama sekali ditampilkan. Tetapi, kita melihat dirinya mengaktifkan senjutsu tersebut ketika di Perang Dunia Shinobi keempat. Tentu saja, kita semua bertanya-tanya, kapan dia berlatih teknik senjutsu ini? Dan mengapa di pertempuran-pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah memakainya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, admin kemudian sadar bahwa salah satu yang menguasai senjutsu ini lebih dulu dari Minato adalah gurunya, yakni Jiraiya atau si Petapa Genit. Dari sini, admin sedikit mendapatkan gambaran mengenai kapan dan siapa yang mengajarkan teknik ini kepada Minato. Jiraiya kemungkinan besar telah memperlihatkan atau bahkan memakainya dalam pertarungan serius di waktu masa mudanya pada saat bersama muridnya itu. Jiraiya sebelumnya belajar senjutsu ini dari usia remaja hingga dia beranjak dewasa. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari jutsu ini cukup lama, tetapi dia tidak menguasainya secara sempurna. Kita tahu bahwa Jiraiya adalah orang yang memiliki fisik yang begitu kuat dalam bertarung. Tetapi, dia tidak mampu menguasai Shinin Mode ini dengan begitu sempurna layaknya Naruto dan Minato. Meskipun begitu, dia tetap mengajarkan senjutsu ini kepada Minato. Admin yakin, ketika dia menjadikan Minato muridnya, Jiraiya telah melihat kemampuan serta talenta hebat dari Minato sendiri. Dan kemudian, Jiraiya percaya bahwa dia telah menemukan seorang anak dalam ramalan yang diceritakan oleh tetua Gama. Jiraiya kemungkinan memperkenalkan jutsu ini kepada Minato atau Minato melihatnya secara langsung ketika Jiraiya bertarung melawan seseorang di masa lalu. Dia mungkin merasa bahwa Minato pantas diwariskan kekuatan ini dan percaya padanya bahwa dia memang anak yang diramalkan itu. Jiraiya adalah seseorang yang pandai melihat talenta sebuah muridnya. Admin memiliki keyakinan bahwa Jiraiya mengajarkan senjutsu ini pada Minato saat setelah berkeliling dunia shinobi. Dia kemudian menemukan Minato lalu menjadikan muridnya karena kagum akan kecerdasan serta kepandaian yang dimiliki Minato. Dan saat itu juga dia kemudian membawa Minato ke Gunung Myoboku untuk belajar mengenai Sage Mode ini. Kemungkinan usia Minato saat itu sangat mirip dengan usia Naruto ketika belajar senjutsu bersama Gama Fukasaku. Jika melihat dari tingkat kecerdasan yang Minato miliki, dia jelas sangat cepat menguasai senjutsu bahkan dalam tingkat terakhir ataupun sempurna. Tetapi, entah kenapa dia tidak pernah memakainya dalam pertarungan resmi saat dia masih hidup. Hal ini pernah Minato katakan ketika dia bersama Kakashi dan Gaara melawan Madara Rikudo di Perang Dunia Shinobi keempat. Kala itu, cakra senjutsu diperlukan untuk melawan Madara. Tetapi Minato mengaku
bahwa dirinya tidak terlalu lihai dalam menguasai senjutsu ini dan belum pernah menggunakannya dalam pertarungan resmi. Hal ini cukup menarik karena sangat bertentangan dengan dirinya yang jenius dalam menguasai beberapa jutsu hebat lainnya. Nanti admin akan membahas kejanggalan tersebut di video selanjutnya. Itulah tadi informasi mengenai kapan sebenarnya Minato belajar Sage Mode tersebut. Jika kalian setuju dengan teori admin ini, maka terima kasih. Tetapi jika tidak, tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.